Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, untuk pagi ini saya ingin berbagi tentang file supervisi pembelajaran. Di sini ada 6 sheet, dari sheet RPP, PBM, PHB, PK, AG, dan Paper. Jadi, dalam file ini, untuk memulainya, berasal dari sheet RPP. Jadi di sini untuk hari tanggal, nama guru, kelas, mata pelajaran, kemudian nama madrasah, alamat ini bisa digantikan di sheet ini. Nanti di sini ada yang lain akan mengikuti. Juga termasuk siapa guru penilai, kemudian kepala madrasah dan pengawas. Jadi untuk file ini supervisinya tidak dilakukan oleh kepala sekolah atau madrasah, tetapi dilakukan oleh tim. Jadi makanya di sini ada guru penilai. Kalau dilakukan oleh kepala madrasah, nanti guru penilai ini silakan diganti guru mapel saja. Ya, guru mapel saja, nanti akan datang guru mapelnya, kepala madrasah sama pengawasnya. Jadi ini sangat simpel, jadi dalam satu pertanyaan itu hanya boleh diklik. Nanti muncul seperti ini. Jadi kalau ada hal seperti ini, maka salah satu harus dihapus. Jadi silahkan juga nanti otomatis nilainya akan keluar seperti ini. Jadi ini sudah saya ubah, kemudian saya hapus. Nah, nilainya akan muncul otomatis seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi cukup mudah penggunaan sheet ini. Kemudian kita lihat sheet PBM. PBM seperti ini. Kalau mau diganti, monggo. Jadi ini namanya mengaitkan materi dengan kehidupan. Tidak salah bukan. Jika ini tidak saja. Nanti tinggal dilihat nilainya berapa. Jadi tinggal diklik saja. Jadi kalau ada dua seperti ini, salah satu silakan dihapus. Kalau enggak, nanti nilainya bisa lebih dari 100. Jadi silakan diklik salah satu, langsung muncul otomatis centangannya. Kemudian untuk si PHB, penilaian hasil belajar, ada seperti ini. Guru menetapkan KKM, kalau yes, dengan saya ya, bisa 100. Nanti silakan dibawa sesuai dengan keinginan Bapak-Ibu guru. Jadi kalau saya klik sini, sekarang ini saya push, maka nilainya akan sampai seperti ini. Kalau saya kembalikan ke semula, ya, ini saya push ini, akan dari 92. Jadi semuanya akan nge-link ya. Jadi kalau kita tuliskan di akhir ke sini, yang lain akan nge-link seperti ini. Kemudian untuk hal yang pengelolaan kelas, ini sama. Ini ada pada tahun 2020 dan tahun 2021, silahkan dipilih, namanya saya di sini di ketertiban dan si lemari guru. Ternyata saya tidak rapi, maka saya centang yang tidak, maka nilai saya berkurang. Kalau tahun berikutnya yang rapi, berarti nilainya bertambah. Jadi silahkan diubah-ubah saja ini, sesuai dengan keadaan Bapak dan Ibu. Kemudian untuk sheet AG, akuntansi guru, sama. Tahunnya 2001, 2021, 2001, 2022. Silakan diubah ini, Bapak dan Ibu, sesuai dengan keadaannya. Contohnya seperti ini. Kemudian pada terakhir ada sheet cover. Jadi semuanya ini sudah saya setting untuk A4. Jika Bapak dan Ibu guru nanti tinggal, kalau ini nge-link ke sini, di nama. Jadi kita ketikkan di sini, otomatis akan nge-link ke semuanya. Ya, tinggal dicetak saja A4 ini langsung, tanpa mengatur-ngatur lagi. Kemudian untuk sheet yang kedua, ini saya share screen sheet yang kedua. Ini. Kalau sheet yang kedua ini berisi tentang daring, ya. Instrumen monitoring dan evaluasi kelas daring, ini sama isinya. Jadi ngisi data dirinya di sini. Ya. Ini memang sebagian saya protect biar tidak rusak. Jadi cepat ini tidak jadi data ya. Jadi bagian itu hanya mengisi di sini saja. Namanya misalnya di sini ini tinggal saya hapus. Sama. Bisa di sini, bisa hapus. Ada kan kelebihan, maka harus dihapus salah satu. Jadi dalam satu kolom ini, pertanyaan hanya satu centangan yang boleh diklik. Ini untuk daring. Kemudian kalau menggunakan
e-learning atau WhatsApp seperti ini questionnaire-nya. Nanti isi, dan silakan diganti sesuai dengan yang ada. Kemudian ada touring atau visit room, home visit ya. Ini pertanyaannya. Silakan nanti Bapak dan Ibu namanya di sini bisa hapus. Jadi sudah ada kriterianya, silakan dipakai saja. Kemudian juga saya buatkan untuk sheet BK. Sheet BK di sini ada 20 pertanyaan. Jadi ini khusus BK, nanti isinya di sheet BK ini. Jadi silakan kita oke, isi. Jadi kalau kalian sudah pilih Bapak dan Ibu, monggo di oprek, diubah, silakan saja. Ya, tapi sebelumnya di copy dulu, biar yang asli kalau rusak masih ada cakarannya. Cover sudah begitu. Ya, kalau di sini ada 3 instrumen, kalau yang tadi ada 5 instrumen. Silakan dipilih mana yang cocok dengan Bapak dan Ibu. Mungkin ini saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.